Pendek saja berikan kepada Samuel Eko dan Aditya M. Rashid terbebas di second post. Tidak terantisipasi oleh pertahanan Safin FC. Gol pembuka bagi Bintang Timur Surabaya lewat skema corner kick yang begitu apik dari Rio menuju Eko dan diakhiri oleh Aditya M. Rashid, sang pemain asal Bandung. Dan tentunya para pecinta futsal di Lombok sudah haus akan hiburan seperti ini. Al-Fajri mampu menggandakan keunggulan bagi Bintang Timur Surabaya. Sebuah skema kick in yang begitu manis membuat para pemain Safin kewalahan. Kita lihat ada miskomunikasi ini. BTS, Sauki Lubis, Runtuh Boy kembali kepada Sauki. Sauki, Sauki, manis, begitu manis. Duet Tsubasa Misaki milik BTS, Runtuh Boy dan Sauki Lubis menambah keunggulan, mencetak gol ketiga bagi Bintang Timur Surabaya pada siang hari ini. Ini dia, Safi Lubis melewati dua pemain sekaligus untuk kemudian mencetak gol ke gawang Primandi Tatomi. Ridwan, kuasai bola, Faisal gondrong di sana, Rico. Kembali ke Faisal. Direbut di depan tadi oleh Samuel Eko. Runtuh Boy shooting langsung dan sebuah bolat yang kedua yang sangat-sangat sempurna. Diakhiri dengan tidak kalah sempurna oleh Ganyong di sana. Dari Eko kepada Runtuh Boy dan diakhiri dengan paha oleh Ganyong. Pemain untuk timnas under 20. Kali ini serangan dari BTS. Andri Kustiawan akhirnya mencetak gol kelima untuk Bintang Timur Surabaya. Andri, the tractor, Kurniawan. Andri Kustiawan tadi dengan sangat mudah hanya menceploskan bola di atas garis gawang Safin. Gagal disambar tadi Al-Fajri, memimpin serangan balik bagi BTS. Berikan kepada Iqbal, bola chip yang mampu dihadang dan second ball. Iqbal membuat BTS semakin jauh unggul 6-0. Sang pemain asal Bogor yang memang pernah menjadi dua kali pemain terbaik di Liga Futsal Indonesia menunjukkan kualitasnya kali ini. Ada rebound mentality di sana. Kesempatan dan diakhiri dengan begitu manis oleh Suendar. Akhirnya rekening gol dari Safin mampu dibuka oleh Suendar yang dengan begitu tenang menyelesaikan peluang Wan. Sudah terlalu terlambat, kita akan tunggu. Aryansyah Runtuh Boy, penyelamatan dari Dimas dan Adit mencetak brace-nya pada siang hari ini. Pemain asal Bandung yang kali ini membela Panji Bintang Timur Surabaya mencetak gol keduanya dan menambah keunggulan bagi BTS menjadi 7-1.